Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Konon, rumah tersebut dihantui oleh arwah seorang wanita yang meninggal tragis di sana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Joko yang tidak percaya akan cerita-cerita hantu memutuskan untuk membuktikan keberanian dengan menginap di rumah tersebut. Saat tengah malam, Joko mendengar suara tangisan seorang wanita. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin, namun suara itu semakin jelas dan mendekat. Ketika ia mencari sumber suara, tiba-tiba lampu mati dan ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Joko melihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih yang kumal, rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu mendekat dengan langkah pelan sambil terus menangis. Joko mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Ketika wanita itu sudah sangat dekat, Joko bisa merasakan hawa dingin dan mendengar bisikan diri. "Tolong temukan jasadku." Keesokan paginya, penduduk desa menemukannya terbaring di halaman rumah tua tersebut. Sejak kejadian itu, Joko tidak pernah kembali ke desa itu lagi, dan rumah tua itu menyimpan misteri yang belum terpecahkan.